Halo guys, jumpa lagi sama kita di Nenggek Kering Channel. Hari ini kegiatan kita lagi berada di lokasi perkebunan sawit nih guys. Hari ini kita akan melakukan pemupukan sawit guys ya. Nah, inilah pupuk yang kita gunakan untuk pemupukan perkebunan sawit nih guys. Perkebunan sawit ini milik perusahaan perkebunan guys ya. Jadi kebunnya ini sangat luas guys, dan pemupukan yang kita lakukan juga cukup rutin guys ya. Kita akan melakukan pemupukan NPK ya guys ya. Nah, ini kita lihat jalan perkebunan kita ini guys ya, cukup rusak guys. Ini ada juga pupuk yang diturunkan di sini guys, yang akan kita lakukan penaburannya di lahan perkebunan sawit yang kita lihat di sebelah kiri ini guys ya. Beginilah jalan perkebunan sawit ketika musim hujan guys. Tanah kuning ini sangat becek sekali guys. Beginilah proses pemupukan di perkebunan sawit guys. Pupuk yang ada ini sudah diturunkan di pinggir jalan seperti ini, dan nanti masing-masing tim melakukan penaburan pupuknya di blok-blok sawit yang ada ini guys. Nah, karyawan kita juga cukup ramai nih guys yang akan melakukan pemupukan ini guys ya. Ini kita lihat sawitnya guys ya, yang akan kita lakukan pemupukan ini guys. Sawitnya tumbuh sangat subur dan hijau sekali guys ya. Inilah rahasia guys, kenapa sawit perusahaan ini pertumbuhan sangat baik guys, karena pemupukannya juga cukup rutin guys, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan perusahaan guys. Oke guys, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya guys. Dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar guys. Tuliskan bagaimana pendapat kalian melihat kegiatan kita hari ini guys di perkebunan sawit ini guys. Kita lagi capek ini guys. Ini bagian pemikulnya guys. Lagi minum air ini. Kecapean. Menangkap pemikul pupuknya. Beginilah proses pemupukan sawit di perkebunan ya guys ya. Jadi ada bagian yang memikul pupuknya, ada juga yang bagian menaburkan pupuknya guys. Nah, kita lihat ini guys, ini bagian pemikul pupuknya guys ya, yang akan dibawa ke lokasi kebun ini guys. Setelah itu nanti pupuk akan dibuka dan ditaburkan oleh bagian penabur pupuk ini guys. Kita lihat guys ya, karyawan kita ini cukup ramai guys. Coba tuliskan di kolom komentar guys, bagaimana pendapat kalian melihat kegiatan kita pemupukan kelapa sawit ini guys. Dan coba juga tuliskan di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian yang pernah bekerja di perkebunan sawit melakukan pemupukan seperti ini guys. Jangan kaitan.
Coba kita lihat sawitnya ini guys, buahnya udah ada yang matang guys ya, dan buah sawit yang hitamnya ini cukup banyak guys ya, keliling seperti ini guys, luar biasa mantap sawitnya guys ya. Kita lihat lagi guys, sawit pokok rendahnya ini guys. Nah, buahnya udah ada yang jadi brondolan seperti ini guys ya. Buahnya sangat banyak juga ini guys. Luar biasa guys. Inilah sawit yang benar-benar dilakukan pemupukan secara rutin guys ya. Hasilnya juga sangat memuaskan sekali guys. Pertumbuhan sawitnya juga sangat cantik sekali ini guys ya. Tumbuh hijau mekar seperti ini guys. Senang sekali melihat pertumbuhan sawit yang sangat subur dan hijau seperti ini guys. Memang sawit yang benar-benar dilakukan perawatan dengan baik ini akan mendapatkan hasil yang maksimal guys ya. Kita lihat saja ini guys, pemupukan dan perawatannya sangat rutin guys. Oke guys, sampai di sini dulu video kita hari ini guys ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti video kita sampai selesai guys. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah memberikan dukungan subscribe guys. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya guys. Sampai jumpa, bye bye.